Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya punya Bluetooth ini, tapi jack audionya ini sudah error. Tapi asal teman-teman tahu ya, ini bisa jadi mix eksternal. Jadi kita tuh bisa makainya tuh jarak jauh lah, sesuai kemampuan Bluetooth-nya. Oke, langsung aja. Gimana cara konekinnya biar bisa jadi mic? Simak aja sampai habis ya. Pertama saya nyalakan dulu ya Bluetooth di HP saya. Saya konekin tentang, lalu kita pilih audio panggilan aja. Jadi audio media kita disable. Jadi kita pilih yang audio panggilan aja, biar suara yang masuk aja yang diterima. Oke, sudah connect ini ya. Sekarang kita aktifkan di BT Mono. Ini jangan lupa nih, install dulu di Play Store ada kok. Ini kita media volume kita naikin. Ini BT Mono namanya. Kita on kan. Cek. Oke. Ini sudah aktif nih jadinya ya. Coba jauh-jauh dari HP-nya. Tes. Tes. Ini jadi suara dari perangkat Bluetooth-nya nih ya. Tes. Oke. Saya disable ya, kembali ke mic asal. Tes. Ini sudah kembali ke mic asal saya. Saya matikan dulu ya. Jadi perangkat ini, kalau untuk kamera default standarnya bawaan dari HP, dia pilih-pilih ada yang bisa, ada yang enggak menggunakan mic ini. Kalau mau yang langsung dari bisa ngerekam dari kamera langsung gitu, kita bisa gunain ini nih, Open Camera namanya, aplikasi Open Camera. Jadi suara kita tuh HP-nya tuh bisa jauh di sana, kita bisa nge-mic-nya dari sini aja misalnya. Kembali tergantung kepada kemampuan Bluetooth-nya lagi ya. Jadi demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jika video ini berguna buat teman-teman, mohon like and subscribe-nya. Kalau ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.